Ranu Klakah. Merupakan salah satu danau vulkanik yang berada di lereng Gunung Lemongan yang memiliki pesona yang sangat luar biasa. Desiran angin dan megahnya Gunung Lemongan melengkapi keindahan danau seluas 22 hektar tersebut. Ranu Klakah memiliki posisi yang sangat strategis karena berhadapan langsung lurus dan simetris dengan Gunung Lemongan. Selain itu, Ranu Klakah menjadi pusat mata pencaharian penduduk sekitar. Di tepi danau terdapat beberapa kedai apung serta dipenuhi keramba warga yang melakukan budidaya ikan. Danau yang berada di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah tersebut menjadi salah satu danau alam yang terbentuk dari letusan Gunung Lemongan. Sehingga danau tersebut dipenuhi dengan aktivitas nelayan yang mencari ikan dengan alat yang cukup sederhana. Aktivitas nelayan mencari ikan di Ranu Klakah menambah nilai eksotisnya danau tersebut. Hal itu karena nelayan menggunakan perahu dari bambu dengan ukuran panjang sekitar 5 meter dan lebar setengah meter, atau warga sekitar menyebutnya dengan nama perahu ketek. Perahu ketek didayung nelayan menyusuri titik-titik danau dengan melempar jaring serta menariknya dengan perlahan agar ikan tertangkap. Pemandangan aktivitas nelayan sangat menyentuh perhatian pengunjung. Beberapa nelayan selalu rutin mencari ikan di sini. Apabila memang rezeki dan direstui oleh sang danyang, maka akan mendapatkan banyak ikan. Sudah puluhan tahun, warga dan nelayan berdampingan dengan danyang Waduk Klakah serta menggunakan ketek dan jaring sebagai alat sederhana untuk mencari ikan. Warga lain juga menjelaskan jika semua nelayan memang telah mendengar secara turun-temurun cerita ular raksasa sebagai danyang atau penunggu Waduk Klakah ini. Bahkan menurut mereka, di beberapa hari Selasa Legi harus menyembelih 7 ayam cemani hitam dan melarungnya di danau ini agar sang danyang tidak sampai marah terhadap para nelayan. Danau dengan kedalaman 28 meter tersebut juga menjadi pusat pengairan petani di 5 desa, yakni Desa Tegal Randu, Klakah, Ranu Pakis, Melawang, dan Kebonan. Hal ini semakin membulatkan sentralnya Ranu Klakah terhadap keberlangsungan kehidupan warga sekitar. Selain itu, ada beberapa fenomena menakjubkan di Ranu Klakah, salah satunya yaitu fenomena tahunan ikan mabuk yang terjadi pada kisaran bulan Agustus atau bulan September. Warga menyebutnya dengan istilah panen raya atau koyo. Ikan mabuk karena belerang dari Gunung Lemongan dan dipercaya bahwa sang danyang sedang punya hajat.
sehingga memberikan hadiah berupa ikan mabuk kepada nelayan yang merupakan tamu resmi dari Waduk Kelakah. Demikian ungkap Ashari, salah satu pengelola dari Ranu Kelakah. Saat koyo, bukan hanya warga Lumajang yang menikmati panen raya ikan mabuk, tapi juga masyarakat luar kota. Dari Probolinggo juga datang berbondong-bondong ke sini. Selain fenomena koyo, Ranu Kelakah juga memiliki cerita mistis, yaitu sering nampaknya ular besar di luar danau maupun di dalam danau. Tidak pernah menggigit, warga hanya sering melihat dan dibiarkan saja. Tak hanya itu, para nelayan juga sangat mempercayai jika keberadaan ular di ketek akan membawa keberkahan. Bahkan menurut kesaksian, nelayan-nelayan di sini sering disambangi oleh ular di keteknya dan dibiarkan saja. Tetapi anehnya, setelah itu mereka cepat mendapatkan ikan yang cukup banyak. Nelayan pun percaya ular-ular tersebut merupakan anak-anak dari sang danyang yang menjaga mereka di saat mencari ikan di Danau Ranu Kelakah.